Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Zubairi Jamal yang berbahagia. Kini saya akan membuat tutorial tentang membuat sendok nasi atau dikenal dengan centong nasi. Kalau di kampung saya ini namanya centong, centong raksasa. Nah, ini centong kecil yang dibuat dari plastik atau pabrikan. Ini pabrikan saya sendiri. Karena kalau punya hajatan, ini kurang berfungsi. Karena kalau punya hajatan membutuhkan nasi yang banyak, jadi centongnya harus besar. Yuk kita ikuti tutorialnya. Seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan tanda loncengnya biar tak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih.